Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ada dapat lipan. So malam ni kita akan memancing lagi. Okey, sekarang kita dah sampai di lokasi tempat kita nak memancing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cek laju yang sini. Tegang tu. Oh, alhamdulillah ada. Umpan kita boleh recycle. Satu lagi tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Makan tapi tak lekat. Hari ni taju saya sikit je. Saya ingat nak memancing, taju saya buat 3 je. Buat ada-ada. Tempat ni memang tak ada rumah orang. Jadi kalau pelik-pelik bunyi dia, normal lah. Tengah malam ni. Sebab tak tahu ya. Lama-lama kan dia penat. Kecil-kecil lah ikan dia. Makan main-main. Akhirnya. Oh, diimbat jugalah. Bukan ikan geli. Thank you.
Dah terbang ikan eh. Jujur. Planting ikan. Banyaknya ayam kat sini. Orang tak pernah masuk kot tempat ni. Eh, mana boleh buru? Dia kalau memancing ni relax sikit. Tak banyak bergerak macam taju tu kejap kita kesana kejap kemari. Itu yang penat tu. Memancing ni tapi penat menunggu pula. Ada pro kontra. Kalau hasil subjektif lah. Kadang mancing lagi banyak dia taju. Kadang taju lagi banyak dia mancing. Bergantung pada rezeki. Senyap ni. Macam nak hujan. Lepas, Allahu Akbar. Kuat tarik. Time ni lah kau nak makan pun. Makanlah kejap-kejap lagi. Oh, tu besar tadi. Tak termasuk macam ni dalam parit. Tak dekat pula. Tak apa. Yang macam ni. Mata dia kasar sikit. Boleh main kasar. Mana pula pergi kalimbat yang besar. Kali je makan tadi tu. Tak lekat pula tu. Kok sedih betul tu. Kita pindah ke lokasi ni. Wah, ni nampak menarik ni. Sekarang saya dah kat rumah. Tadi lepas pindah spot tak lama GoPro bateri kong. So saya terus balik ya. Kat spot yang baru tu tak ada dapat apa-apa. Hasilnya memang agak kurang memperasankan. Just 3 ekor yang tadi tu lah mula-mula yang dapat record. So kita jumpa di next video. Lagi satu lupa. Yang bunyi pelik-pelik tadi tu mungkin musang kot. Mungkin. Bye.